Mau dia datang ke sana, tapi minta jaminan keamanan. Jamin. Ada yang menjamin. Sampaikan nggak ke polisi misalnya untuk pengawalan keamanan, misalnya kalau ke sana? Iya, kalau memang itu proses itu bisa dilakukan, ya kita akan siap. Gitu loh. Itu aja masalah keamanan aja. Ada permintaan ketua adat di yang mantan Bu Wali Kota Samarinda. Dibilang datang ke sana, sudah dikontak, kita sudah kontak beliau, suruh datang ke sana memang. Berarti sudah ada komunikasi terkait? Sudah ada dengan ketua adat masyarakat Dayak se-Kalimantan, sudah ada gitu. Dia oke, tapi ya itu, tapi gak berani jaminan keamanannya gimana. Kedua, harus bayar adat tuh kayak apa gitu kan, denda adat kayak apa gitu, itu yang belum dibicarakan. Oh, hukum adat itu, iya. Itu tuntutan dari semua kelompok masyarakat di Kalimantan. Bukan hanya di Kalimantan Timur. Mereka juga meminta untuk dilaksanakan hukum adat. Hukum adat di sana cukup berat, ya. Ini karena menyinggung etnis kami. Jadi, saya berharap secara gentle Pak Edi itu datang ke sana untuk mengikuti proses. Oh, oke lah, dikawal sama kepolisian. Datang sana, tunjukkan gentleman Anda mengeluarkan statement begitu.